Cristiano Ronaldo dikabarkan tidak kerasan di Manchester United setelah sulit capai performa terbaiknya. Lewat postingan di sosmed, CR7 bak memberi jawaban. Cristiano Ronaldo sedang berada di titik terendah dalam karirnya. Ronaldo pertama kali merasakan duduk di papan tengah klasemen. Manchester United sementara masih tertahan di peringkat ke-7 Liga Inggris. MU masih sulit menembus ke papan atas, karena kerap inkonsistensi. Bukan cuma itu, keran gol Cristiano Ronaldo juga lagi mampet. Ronaldo baru mencetak 8 gol dari 16 laga di Liga Inggris. Dalam 5 laga terakhir, Ronaldo juga cuma mencatatkan total 5 shots on target. Ronaldo sepertinya sedang tidak berada di performa standarnya. Dilansir dari Daily Mail, muncul kabar Cristiano Ronaldo tidak kerasan di Manchester United. Rumornya, Ronaldo memberi ultimatum ke pihak klub kalau akan pindah jika klub belum juga menemukan manajer yang berkompeten. Ronaldo masih terikat kontrak sampai tahun 2023. Meski gitu, rumor tersebut belum juga dijawab oleh kedua belah pihak. Lewat media sosial Instagram pribadinya, Cristiano Ronaldo seolah menjawab rumor-rumor tersebut. Ronaldo memposting foto dirinya sedang berlatih sembari diberi caption, "Keep working." Sepertinya, Ronaldo mau fokus untuk membuktikan diri di lapangan daripada berlarut-larut dalam kabar burung.